untuk menonton Jasad Pasawan. Selimut kubet-kubet. Ini super dingin dari kemarin. Mas. Iyalah, 7 derajat loh. 7 derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Brand Sastro, teman-teman. Selamat malam ya, teman-teman ya. Pada kesempatan malam hari ini, hari Sabtu ya, malam Minggu, atau di hari kedua di Angkotor Festival, saya ingin mengajak teman-teman semua berwisata jalan-jalan virtual ya, teman-teman ya, di suasana malam Dieng ya. Oke, kita let's go, teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Let's go, let's go. Ini ya suasana malam di jalan Raya Dieng ya, teman-teman ya. Ramai. Nanti kita akan masuk ke area kompleks Candi Arjuna. Dan di sana juga ada pertunjukan kesenian juga. Nanti malam ini juga ada Jasad Pasawan juga. Live musik gitu ya, teman-teman ya. Dan suhu malam ini, sebentar saya buka aplikasi ya, teman-teman ya. Suhu malam ini 7 derajat, teman-teman. 7 derajat. Lumayan dingin ya. Lumayan atau dingin banget? Kalau warga sini sih lumayan ya, lumayan dingin. 7 derajat. 7 derajat ya. 7,37 derajat Celcius. Semoga besok pagi muncul bonus ya. Biar para pengunjung senang melihatnya, teman-teman. Matur nuwun. Oh, ini badan. Badan. Ini siap-siap nonton ki. Sepatu siap-siap nonton. Persiapan. Persiapan. Pakai kecok, pakai jaket. Oh iya. Waduh, betul kan. Nah, harus seperti itu ya, teman-teman ya. Karena ya jin lho. Terus kayak anak muda wae, Pak. Ya. Kayak anak muda wae. Nah, ini ada kacang rebus. Dalam tas ada apanya? Hah? Dalam tas. Dalam tas isinya ini apa? Uang. Kantong Doraemon. Uang. Kantong ajaib. Ah, ini ada ronde. Ronde. Oke. Okay. Bukan ronde lagi, ronde. Buat ibu, apa kacang ini? Oh, ini kacang. Montok-montok. Kacang yang mana? Kacang di kupas. Alah, alah. Waduh. Oh, ya gede-gede banget di sini papat. Alah. Luar biasa, bonusnya papat sih. Oh, itu ada tamu, ada gorengan juga. Pokoknya di sini cuaca dingin ya cocok banget minuman ronde seperti ini, sangat cocok. Udara yang dingin, suhu 7 derajat. Oke, kita lanjut lagi sana, teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Jalan-jalan, menyusuri jalan, nanti masuk ke kompleks Candi Arjuna sambil melihat keramaian di malam hari ini, malam Minggu, teman-teman. Yo, maka, yo, gara yo. Yo, ramai dulu, petah. Hah? Bukan coba dulu dong. Apa? Lapangan. Gue nyuruh apa? Rurun apa, Pak? Guru? Guru. Ini lagi harap. Ini lagi harap. Tuh. Yuk, kita come on. Kita belok kanan ya, teman-teman. Ini ada pertigaan Domaret. Kalau ke kanan tuh ke arah kompleks Candi Arjuna. Itu ada apa namanya? Polisi juga, anggota kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Oh, seperti
seperti ini ya penampakannya dari depan kalau masuk ke Candi Terjun ya. Dianjurkan jalan kaki, parkir yang di luar saja parkirnya. Di sini juga banyak yang jualan-jualan juga. Jagung bakar, telur, ada kacang rebus, kerak telur ya. Kita sini saja. Pokoknya ribuan manusia jalan kaki teman-teman. Jadi dari jalan raya tadi ke kompleks Candi Arjuna mungkin sekitar 150 meter. Sekitar itu. Dekat teman-teman, dekat ya. Jalan lagi dekat. Lihat pakaian-pakaian mereka ya. Pakai jaket tebal, sepatu, pakai penutup kepala. Ada juga yang menyalakan api itu karena emang dingin banget, 7 derajat kalau saya sih ya, lumayan lah, 7 masih lumayan, nggak dingin-dingin banget. Tuh, nyalain terapian tapi sangit ya teman-teman ya, rawan sangit. Tuh ada menjajakan souvenir-souvenir juga. Banyak jajanan juga. Itu lupis yang kemarin kita videoin kemarin, lupis ya. Lupis, you know lupis sama cenail. Lihat ya, penunggu jenil ini lupisnya seperti ini. Tuh, pakaiannya tuh pakai selimut, kupet-kupet. Dingin ini, super dingin dari kemarin. Iya lah, 7 derajat loh. 7 derajat ya. 7 derajat. Wah, ayo sih. Ayo kita jalan lagi teman-teman. Jadi video vlog kali ini jalan-jalan ya, melihat suasana malam. Syukur-syukur nanti melihat pentas seni juga atau musik juga nanti kalau suatu apa melihat terbang penerbangan lampion ya. Tapi yang ini kencang, kalau angin kencang seperti ini ya nggak jadi es ya besok pagi, kecuali kalau nanti malam anginnya tenang, nah itu ada kemungkinan besar akan muncul embun es nih. Buat foto-foto juga oke, cakep nih Jakarta Festival 2024. Kayak mereka mau mengabadikan momen bahwasanya telah sampai atau mengunjungi Dieng Culture Festival di tahun 2024 ini. Nah, di sana ada pintu gerbang yang sering saya vlog juga, pintu gerbang Candi Arjuna. Terdengar pengeras suara ya, ada hiburan kesenian tradisional, tarian ya. Kalau di sini venue tarian, apa panggung kesenian. Kalau di sana yang sebelah barat komplek candi itu band-band atau jasa tasawan nanti penerbangan band juga di sana. Kameranya jelas ya, nggak kabur karena malam, penerangannya juga minim.
kalau ke arah kanan ya. Tapi kita mau lurus aja ke sana, area panggung hiburan kesenian tradisional. Tapi ke sana kita menuju ke sana ke candi, lihat situasi di sana. Lampu-lampu juga keren banget. Pencahayaannya. Oh, lampunya.
berapa sekarang ini? Sekarang jam 10 atau jam 22. Suhunya sudah segini. 5 derajat. Wih, keren. Apakah besok muncul moon es? Kita tunggu besok, teman-teman ya. Dingin banget. Luar biasa dari tadi awal kita pembukaan 7 derajat, sekarang udah 5 derajat, turun 2. Mantap. Kita di belakang panggung ya, venue yang venue Pandawa, lapangan Pandawa, teman-teman. Kita nggak bisa di depan karena harus muter ke sana. Itu paling nggak melihat lah panggung yang di panggung Pandawa yang melihat teman-teman. Iki sampai sini sampai di laut robol kan api yo. Nonton Jasa Tasawan tapi akhirnya gagal juga karena ya pintunya terkunci, pagernya ya nggak bisa dimasuki, tapi nggak apa-apa, setidaknya kita udah berusaha.
kita ke panggung sana aja ya teman-teman. Mana? Panggung yang tadi. Oke, kita let's go teman-teman. Sini banyak jualan-jualan yang apa? Jualan lampion juga di sini. Baiklah teman-teman, sekian dulu video vlog kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.